Bolehkah seekor lembu yang nak disembelih untuk dibuat korban sunat? Kekoh. Contohnya 5 bahagian untuk korban dan 2 bahagian untuk ngekoh. Bagaimana cara niat ketika sembelihnya? Jawabnya, dalam mazhab Syafi'i ada sekolongan fuqaha mengatakan harus seekor lembu ada bahagian korban, ada bahagian ngekoh. Jadi tak payah baloh. Hak kata tak sah pendapat mazhab lain. Kita baloh jadi wadah, jadi sempit, tak ada rahmat. Faham? Ha, bila ada fuqaha kata boleh-boleh. Cara niatnya, orang yang niat korban, korban. Orang yang niat akikah, akikah. Baik. Hak tukang sembelih, dia hanya mewakilkan sembelih saja. Dia tak payah berniat. Tapi kalau seorang daripada tuan korban yang masuk menjadi tukang sembelih, maka dia boleh wakilkan niat untuk akikah daripada peserta akikah. Jadi inilah lembu korban dan akikah kami dan melakukan sembelihan.